dan selamat datang di YouTube Hobi Jalan Kaki, channel yang membahas tempat hits yang ada di Bandung. Kali ini kita akan ke Festival CityLink, kita akan ke parkiran lantai 1. Jadi cuma naik satu kali aja ya, sahabat kaki. Kita akan mengunjungi rumah hantu terowongan Sasak Saat. Beda dari rumah hantu lainnya yang biasanya dilakukan sambil berjalan kaki menyusuri lorong dan melewati para hantu, kali ini dilakukan di dalam mobil. Nah lo, penasaran kan? Langsung saja kita tonton yuk videonya, let's go! Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau terowongan Sasak Saat merupakan terowongan terpanjang di Indonesia yang berada di Sumur Bandung Cipatat, yang pembangunannya banyak sekali memakan korban sehingga di terowongan ini banyak sekali penampakan dan gangguan dari makhluk halus. Terinspirasi dari itu, maka terciptalah rumah hantu Sasak Saat. Terus kumaha tuh? Iya sih, kumaha cara bayar? Aku lewat gimana cara belinya? Aku nggak tahu. Di barcode. Halo, halo. Halo, Amaruan. Tiket masuk Rp30.000 per orang untuk weekday dan Rp60.000 per orang untuk weekend. Bisa beli via online di loket.com atau on the spot seperti kita juga boleh ya, sahabat Hoki. Gimana, gimana? Udah dapet? Setelah perjuangan 5 jam, akhirnya dapet. Yeay! Jadwal kita jam 9 malam nih, jadi kita akan makan dulu ya guys. Sebelum lanjut ke video, mohon-mohon banget untuk di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di like ya, terima kasih. Kayaknya nyetir, yang kalah nyetir. Oh sirian, sirian berarti nyetir. Kan gimana Pak Ustadz? Aku sih yes. Aku aing dilag-lag. Ceritanya ini muka tegang, tapi kok malah jadi muka mikirin utang ya? Ini foto sama setan bayar 10.000, tapi setannya ya. Belum tahu aja. Setan siapa sebenarnya? Tapi kalau sama kita setannya yang harus bayar ya. Bener, karena kita lebih setan lagi ya dibanding dia. Lebih setan daripada setan. Nah, udah capek banget ya masih ya? Pasti capek. Tunggu 2 jam. Semoga work, amin ya. Semoga work di dalam. Oke. Aku mau ngasih tahu tentang rules-nya, oke, okay? Dan challenge-nya. Ya. Rules-nya, kita punya golden rules yang nggak boleh diganggu gugat. Yang pertama, setan nggak boleh nyentuh pengunjung. Yang kedua, pengunjung nggak boleh nyentuh setan. Kita bisa pastikan tidak akan ada kickboxing atau ataupun MMA di dalam sana antara pengunjung dan juga setan, oke? Okay? Ya. Sepanik-panik ya kakak, nggak usah khawatir, oke? Okay? Ya. Yang kedua, boleh merekam sepanjang perjalanan, jangan pakai flash. Ya. Oh iya. Nyalain dong. Nyalain dong. Nyalain dong. Siap. Ya Allah, aku pada deg-degan banget ya. Oh, ini udah yang lain. Jawab aja lah.
itu ayo, orang. Ayo Bim masuk ke rumah aja deh. Jangan denger suara dulu, aku kok denger suara aku sih ya. Ya nah, ini mas amarannya jangan. Ya Allah. Apa ini? Bukan tadi pocong. Itu di depan tadi pocong. Cepat dah. Kabur. Hei, pocong. Mana ya? Yang satu yang boleh turun ya. Yang satu yang boleh turun. Nanti gajian. Gajian seperti apa? Ya Allah. Udah gini kan? Seperti apa lagi? Oh ini yang ini nih, secret. Level 5 ada yang secret? Yang tadi aja secret. Udah, yang hantunya perih. Oh udah gitu keluar. Udah ini keluar. Oh ini yang terakhir. Oh ini. Gak rame. Ini yang keluar. Keluar ya? Gak rame baru teriak-teriaknya. Anjir seperti apa? Udahan ya? Cuma 3 yang udah. Oh, udah. Udah. Persan lama antri. Udah. Udah. Persan lama antrinya yang di jalanannya. Oh. Yuk. Ya. Kasih. Di sini masukin aja anu. Kok gitu doang ternyata ya? Gila menyebalkan. Gimana guys? Seru enggak? Gila. Sebentar, Bang. Seru tapi kurang lama kita udah nunggu 2 jam. Oh no. Takut, enggak takut cuma segitu. Aduh, anjir. Ya, sampai di sini ya video dari kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.